mau diapain? Di deflat mau saya coba nanti kita lihat tanaman beragam tombol besar-besar, tidak ada masalah, mantap. Selamat siang semuanya. Kali ini kami survei tanaman jagung R7 di Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur. Kali ini sudah ada kami bersama Bapak Bejer, berasal dari Desa Purbosembodo, yang akan kita tanya-tanya terkait dengan bagaimana kualitas tanaman R7. Baik, mari kita mulai saja. Pak Bejer, kira-kira bagaimana Pak tanaman R7 yang telah Bapak tanam dari awal sampai akhir ini, Pak? Sampai sejauh ini, Pak? Ya, alhamdulillah untuk tahun ini kita pakai R7 bisa, ya kita lihat aja lah jagungnya hasilnya kayak gini. Ini belum panen. Untuk pertumbuhan dari awal sampai segini ya nggak ada masalah. Mungkin kalau untuk pemupukan ini cuma 2 kali. Kita nggak deplot, nggak apa, kita langsung dari petani ini nggak pakai apa-apa, nggak pakai pupuk kandang. Hasilnya ya kayak ginilah kenyataannya. Jagungnya alhamdulillah. Bapak nanam berapa banyak, Pak? Saya nanam 1 kintal. 1 kintal, luar biasa. Untuk dicoba pertama kali ini di Purbosembodo ini. Iya. Sekali nanam 1 kintal. Kintal. Gimana ketahanan terhadap penyakitnya ini, Pak? Alhamdulillah ini musim penghujan pun ya kita lihat nggak ada satupun yang kena jamur. Untuk ketahanan batang dan sampai ini masih umur sekitar 75 hari belum montok ibarat orangnya kan. Masih ya kita lihat baguslah. Sejauh ini ada kendala atau tidak ini, Pak? Berarti, Pak. Untuk kendala kita tahun ini alhamdulillah tidak kayaknya. Tidak ada ya untuk benih R7 sendiri. Untuk benih termasuk R7. Bapak ini kalau dikatakan puas atau tidak gimana yang pengalaman nanam benih lain? Alhamdulillah yang dulu-duluan kita pakai benih-benih yang lain ya kita puas untuk tahun ini kita pakai R7. Ya alhamdulillah lah mungkin hasil panen kita tahun ini meningkat. R7 mantap. R7 mantap.